I'm wearing green t-shirt. Green shirt ya anak-anak, bukan t-shirt. Karena kalian sedang memakai kemeja, ada kerah bajunya. Lalu untuk yang boys, berarti kalian hari ini memakai white pants, celana putih. Bagaimana dengan yang girls? Girls are wearing white skirt. Putih, putih. Bagaimana dengan yang girls? Okay, good. Okay, baik anak-anak. Sekarang perhatikan video berikut. I'm going to tell a story about clothes. The star drive is the king's new clothes. I love clothes. I make magic clothes. Only smart anak-anak, people. Anak-anak, sudahkah kalian terlihat videonya di layar? Belum. Oh, belum. Belum. Lock semuanya. Help me. Hilang makan, Bu. Dadah. Hilang makan yang itu. Dengar ya, yang dengeran. Oke. Eh, kaget, Bu. Gimana, anak-anak? Apakah sudah terlihat slide-nya? Here is your magic. Sudah ulang dari depan ya. Sudah ulang dari depan, dari awal. I am smart. I see the jacket. Okay, check this out. I'm going to read a story about clothes. This story. Apakah terlihat anak-anak? The new ada buatku. I love clothes. I make magic clothes. Oh, smart. I am smart. Tunggu sebentar ya Nana, video akan dimulai. Me. Oke, sudahkah kalian terlihat videonya? Banyak dari atas. Sudah angkat videonya. Sudah di YouTube aku. Banyak enggak dari atas. Apa bang? Check a drip. Bagaimana anak-anak? Sudah terlihat slide videonya? Sudah. Sudah, angkat jempolnya. Sudah. Oke, Mbak Rama sudah melihat slide-nya. Good, next. Dengan perhatikan lewat slide. Nitor, sudahkah terlihat slide videonya di layar kalian? Lainnya? Sudahkah terlihat? Oke, okay, good. Perhatikan videonya ya. Check this out. It's story time. Oke, kita bikin semen lecture ya. Dengan Mus. Halo, nama saya Katalana. This story is called The King's New Clothes. I love clothes. I make magic clothes. Only smart people see the clothes. I am smart. Make me a magic jacket. The next day. Here is your magic jacket. I am smart. I see the jacket. Look at my beautiful jacket. That jacket is beautiful.
the next day. Here is your hat. I am smart. I see the hat. Look at my beautiful hat. That hat is beautiful. What hat? The next day. Here are your shoes. I am smart. I see the shoes. Look at my beautiful shoes. Those shoes are beautiful. What shoes? You are not wearing beautiful clothes. You are wearing socks and a t-shirt. He is not smart. Not. The end. That was a good story, Anna. Yes, it was. What fun! What fun! Our story is done. Okay, finish. Nah, sekarang, from that story, kita akan belajar. Kira-kira Bu Dena akan bertanya terlebih dahulu. Cerita tersebut awalnya menggambarkan seorang raja. Raja tersebut memakai pakaian. Nah, sekarang pertanyaannya, pakaian apa saja yang disebut oleh sang raja? Apa saja yang dimiliki oleh si raja? Siapa yang tadi tahu? For number one, apa saja yang disombongkan oleh sang raja tersebut? Here is your magic jacket. Oke, sebentar ya, Nana. Bu Dena akan perhatikan monitornya dulu. I am smart. I see the jacket. Look at me. Oke, anak-anak, Bu Dena ulangi lagi ya. What is the message from that story? Bu Dena ingin tanya, raja tersebut memiliki clothes apa saja? Angkat tangan, lalu Bu Dena akan menyalakan mute-nya. Apa saja yang disampaikan oleh raja? Dia memiliki apa aku saja? Aku gak tahu, Us. Raise your hand. Oke, Ica, Bu Dena nyalakan mute-nya. Coba, apa yang disampaikan? Yang tadi itu loh. Ica? Yang tadi mau terakhir-terakhir ya. Apa Ica? Apa itu? Mute-nya jangan dimatikan. Loh. Ica? Jaket, good. Ica dari kelas 2D. 10 poin untuk kelas 2D. Good. Raja tersebut memiliki jaket. Selain itu, what else? What else? Selain jaket, raja miliki apa? Ali. Apa? Ayo, Li. Ayo, sampai menang. Ali. Ini ya. Apa, Ali? Gloves. Itu apa aja? Shirt. Shirt. T-shirt. Oke, good. Ali dari kelas 2C, good. 10 poin untuk kelas 2C. Masih ada dua benda lagi. Re, pintar Ali. Nah, tunjuk rasta. Selain jaket, selain t-shirt, dinyalakan mute-nya, Nak. Rasta? Apa? Selain jaket, selain t-shirt? Net. Dari kelas 2D, 10 poin untuk kelas 2D. Ayo 2C, ayo 2C, ayo 2C. Bu Dena belum menyebutkan satu persatu karena layarnya bergantian. Jadi Dena perhatikan layar ke layar. Saya tahu. Selain head. Ali, 2C. Habibi. Nak, nyalakan mute-nya. Selain jaket, selain t-shirt, selain hat. Jadi kalau aku tadi? Aku tahu. Habibi? Tak. Iya? Tak. Loh, lupa, Nana. Kalau kita mau angkat tangan, raise your hand. What is the answer? Oke, Mimi. Dinyalakan mute-nya, Nak. Ayo,
dosen. Oh ya, udah dijawab kan harus iya. Coba lebih keras lagi Nindi. Enggak. Karena kan dari sini. Apa jawabnya Nindi? Iya. Iya, kayak gitu aja. Hey. Apa Nin? Coba diulangin Nindi. Apa? Aku tahu. Selain hat, selain t-shirt, apalagi nak? Socks. Aku tahu. Socks. Oh, socks. Good. Yeah, socks. 10 poin untuk kelas C. Oke, hebat. Pertanyaannya sudah selesai. Ternyata kalian sudah tahu bagian-bagian dari clothes. And then kita lanjutkan ke PowerPoint selanjutnya. Ingat ya, kalian tetap bisa mengumpulkan poin. Oke, sudah terlihat semua slide-nya yang Budena tayangkan. Jika sudah, angkat jempolnya. Budena akan memute-kan semua suaranya dulu. Aku yang mute sendiri ya. Oke, sudah tambah. Slide PowerPoint-nya sudah tambah ya. Angkat jempolnya. Sudah tampak slide PowerPoint-nya? Sudah? Sudah, oh. Oh, sudah. Oke, kita lanjut. Yang ngomongnya liri. Halo, kok nggak ada yang bersuara? Apa di mute semua sampai nggak ada suaranya? Iya. Nggak ada yang lihat ini. Udah pergi noise. Lala, malah dibuat risik lagi. Andra, lihat pen gigiku. Ya, asyik. Kamu di ruang berapa? Asyik. Di ruang berapa? Oke, anak-anak. Sekarang, perhatikan slide dari Budena. Capan dan seluar namu. Bagaimana anak-anak, sudah terlihat PPT-nya? Pensil warna, warnanya krayon. Oke, berarti sudah masuk slide-nya ya. Oke, sekarang prepare your color pencil. Siapkan pensil warnamu. Jika kalian tidak punya pensil warna, boleh menggunakan spidol. Boleh menggunakan, kalau krayon boleh dicoba dulu. Yang penting kalian yang mana? Budena tidak membutuhkan banyak warna ya nak. Mungkin hanya merah, hijau, biru, hitam. Jadi jika kalian hanya punya warna beberapa tidak masalah. Apa ini? Aku punya, tapi di mana halaman apa? Mami! Tolonglah. Oke. Okay. Oh, ini ya. Halaman 8. Buku review kalian. Maaf ya nak, Budena akan memute semuanya. Oke. Oke, okay. Open page 80. Number 6. Tidak mungkin 80 kalau gak ada kamu masih kelas 1. Oke, okay, open page 80, number 6, listen and find. Activity 6, listen and find. Color. Number 1,
What are you wearing? I'm wearing a blue dress and blue socks. My sister's wearing a blue and green socks. Artinya apa, Us? Artinya apa? Maaf ya, Nak. Budena akan memutekan kalian semua dulu. Aku gak paham, Us. Dan tahunnya terlebih dahulu. Aku gak paham. I'm wearing Number a red two. Dress. What are you wearing? I'm wearing a yellow t-shirt in a black skirt. My mom's wearing an orange shirt and white pants. Number three. What are you wearing? I'm wearing a red t-shirt, blue jeans, and red shoes. Hello, hello, hello. Dad is wearing a jacket, a blue shirt, and pants. Number four. What are you wearing? Activity six. No. And find. Number four ya, Nana. Lanjutkan lagi. Number four. Belum ngerti artinya apa. I'm wearing a black jacket, a blue shirt, and black pants. My grandma's wearing a green hat, a green and white dress, and green shoes. Okay, finish. Nah, ada yang bertanya, apa maksudnya? Apa maksudnya? Nah, perhatikan buku Netgeo page 80 bagi yang punya ya, Nak. Bagi yang belum punya, tetap kalian harus memperhatikan slide PowerPoint-nya Bu Dena karena Bu Dena tetap akan menayangkan supaya kalian juga tidak ketinggalan informasinya. Oke, next. Slide selanjutnya. Coba perhatikan gambar yang pertama. Seperti apa maksudnya? Nah, check this out. Kita sudah mendengarkan listening-nya bahwa I'm wearing a blue dress. Kalian bisa mewarnai dengan warna biru karena dia sedang memakai gaun biru. And blue socks. Kaos kaki biru. Coba perhatikan foto yang sudah Bu Dena tayangkan di slide PPT. And then next. My sister wearing a green dress and green socks. Kakakku memakai gaun hijau dan kaos kaki hijau. Nah, seperti itu, Nak, jadinya. Coba Bu Dena perhatikan melalui layar monitor yang sudah bersiap untuk mewarna. Siapa yang sudah mulai mewarna? Aku belum. Aku lah. Oke, silakan diambil pewarnanya. Yang belum punya pewarna dan yang belum punya buku Netgeo bisa diperhatikan foto slide-nya dari Bu Dena ya. Ustazah, halaman berapa? Mulai diwarna ya, Nak, untuk nomor satu. For the first number. Oke, okay, good. Bu Dena perhatikan sudah ada yang mewarna-mewarna. Nah. Oke, Nana, are you finished? Finish untuk nomor 1? Sudahkah untuk mewarnai? Belum, Us, belum. Us, belum.
The food. Finish. No. Oh, you are finished. Be next to the number 2. No, ada. Jika kalian sudah, maka kita akan lanjutkan ke nomor 2. Masih belum. Ulang, Us. Kembali dengan tadi, Us. Ulang. Lihat. Selesai. Nah, karena kita belum. Udah. Aku belum loh. Maksudnya kamu nggak berusaha. Tunggu aku loh. Oke, okay, sudah? Oke. Okay. Belum. Number 2. Belum. Belum. Nomor 2. Belum. I'm wearing yellow t-shirt. And my mother wearing orange skirt. Maka hasilnya akan seperti ini. Coba perhatikan slide. Siapkan warna kuning. Udah. Dan warna Udah. Paling males kata yang dengerin aku. Rina akan memiutkan semua suaranya dulu ya. Jika sudah, kalian harus lebih tertib. Oke, Bu Dina perhatikan sudah banyak yang mewarna. Mas Iyo, Shellen. Saya sudah masuk. Good. Arya, good. Raffi, good. Alwi, good. Oke, Habibi, finish. Sudah disiapkan pewarnanya, nak? Finish. Good, Nindi, good. Finish. Coba yang sudah finish, tunjukkan ke layar monitor, udah ingin mengecek. Finish. Alika, good. Finish. Ya, Bibi, good. Okay, we go to number 2. Kita menuju ke gambar yang ketiga. Finish. Gambar yang ketiga. I'm wearing blue pants and red shoes. And my father wearing blue shirt. Maka gambarnya akan jadi seperti ini. Dia memakai celana biru dan ayahnya memakai kemeja biru. Coba, ini hanya membutuhkan warna biru. Silakan pilih warna lain. Good, benar lihat Arya, Mewarna, Raffi, Ica. Bagi yang belum punya buku Netgeo, nggak apa ya nak. Kalian bisa perhatikan slide-nya Bu Dena itu. Jadi kalian bisa sambil menghafalkan. Pants, celana panjang, shirt, kemeja, dress, gown, t-shirt, kaos. T-shirt, gown. Pintar. Naomi, good. T-shirt, good. Albi, sudah. Lagi, Rasta, Pandu, Ito. Finish. Are you finished? Finish. We go to number 4. Sudah finish. Nomor 4. Nah, di nomor 4, I'm wearing black jacket and black pants.
also blue shirt. And my grandma wearing green hat, green dress, green shoes. Jadi, Dena membutuhkan warna hitam, biru, dan hijau. Maka jadilah seperti ini. Check this out. Silakan kalian lihat. Iya, dicek mas. Dilihat itu loh. Udah ini. Tanya dicek itu. Tahu. Hebat, hebat. Ini loh. Semuanya semangat mewarnai ya. Good. Semuanya mewarna. Bagi yang belum punya, enggak apa-apa. Bisa lihat aja. Oke, okay, Yasmin good. Shailen good. Alisa, Shailendra. Aku juga. Okay, good. Rafi good. Arthur good. Arthur good. Mas Darel, okay, good. Mana ini nomor-nomornya? Iyo, Elisa. Gak apa-apa ya, belum punya buku Elisa? Oke, enggak apa-apa. Dilihat dulu setnya Bu Dena ya. Semangat. Wira, Mas Wira belum punya? Oke, enggak apa-apa, Wira. Mas Brega sudah mewarna? Di mewarna. Oke, good. Pintar. Oke, Arthur hebat. Andra, Akil. Aku belum ada bukunya. Oke, enggak apa-apa. Student, are you finished? No. Not yet. Yes. 1 minute again. 1 menit lagi. Jika sudah, coba tunjukkan bukunya pada layar seperti punya Bu Dena ini. Nah, like this. Good. Oke, okay, sudah hebat. Pakila, Nendra, Shella. Finish. Good. Oke, bagi yang belum, nanti dilanjutkan ya nak. Sekarang Bu Dena ingin melanjutkan menggambar lagi, yaitu kita akan ke page 81. Sampingnya ya nak, di sampingnya, page 81 number 7. Draw and color. Activity 7. Draw and color. What are you wearing? Talk. Example. What are you wearing? I'm wearing a blue t-shirt. Slenderman. Good. Ada yang sudah bisa menirukan I'm wearing a blue t-shirt. Nah, pada kotak tersebut, maka kalian harus menggambarkan Slenderman t-shirt. Seperti apa blue t-shirt? Next. Nah. Bu Dena menggambar t-shirt. Coba kalian harus lebih bagus lagi dari gambarnya Bu Dena. Blue t-shirt. Kaos biru. Silakan kalian menggambar. 1 minute for blue t-shirt. 1 minute. Yes, 1 minute. Good. Warna biru ya t-shirtnya, harus yang bagus, lebih bagus dari punya Bu Dena. Hari ini hebat, Bu Dena tidak menemukan siswa-siswi yang mencoret-coret slide. Acungkan jempol untuk kelas 2C dan 2D, hebat. Yeay.
Finish. Jika finish, tunjukkan gambar kalian. Sudah menggambarkan blue t-shirt. Wah, jatuh. What do you say? Oke, okay, good. Yang sudah Budena perhatikan, Lean sudah menunjukkan good. Oh, Mas Hodik, good. Next, Budena perhatikan di layar dulu ya. Mas Habibie sudah finish, Nak? Ada yang masih menggambar? Oke, okay, nggak apa-apa. Lika finish. Rakila, good. Arya, finish. 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 Oke, okay, semuanya hebat. And then? Kacamata biar bisa lihat. We go to the next page. Mas Wira, ketika operator memute-kan suaranya Mas Wira, di-mute dulu ya, Nak. Nanti akan Budena nyalakan lagi. Oke. Okay. We go to the next page. Open your book, page. Next lagi. Page 85, halaman 85. Halaman 85, number 17. Nomor 17. Look, draw a line. Sudah menemukan? Jika sudah, angkat jempolnya. Sudah menemukan, Nak? Halaman 85, nomor 17. Oke, okay, Andra good, Ali good. Ya! Yeah. Oke, okay. Budena akan memulai. Look, draw a line. Number one, head. Silakan kalian tarik garis menuju ke gambar. Head itu yang mana? Jadi gambar topi itu yang mana? Yuk, kita tarik bersama-sama. Head. Lihat contoh dari Budena, head, maka akan Budena hubungkan ke topi anak laki-laki yang sedang pakai pensil atau pakai spidol. Boleh. Boleh pakai spidol, boleh pakai pensil. Sudah? Terlihat ya hasilnya Budena, head. Budena hubungkan ke topi anak laki-laki yang sedang mengendarai kuda. This is head. Good, Hisham, bagus. Aku udah selesai. Oke, next, number two, jacket. Mana ya jacket ya? Jacket yang mana? Aku udah selesai. Oke, good, hubungkan jacket. Maka yang benar adalah kita hubungkan ke jaket hitam milik anak laki-laki tersebut. Oke, finish. Finish. Good. Are you finished? Wih, hebat. Isam sudah semua. Siapa lagi yang sudah? Oke, okay. Karena kalian hebat semua, coba dilanjutkan lagi. Number three. Saya sudah. Number four. Shirt. Number five. Dress. Coba, jika sudah kelima-limanya, tunjukkan ke monitor. Budena akan mengecek satu persatu dari layar monitor. Pegang. Pants yang mana? Shirt yang mana? Isoling tikun. Dan dress yang mana? Are you finished? Finish. Finish. Oke. Okay. Dalam hitungan ketiga, tunjukkan semuanya ke monitor jika sudah selesai. One, I two, say I finish. Three. Ini akan sebut satu persatu ya. Akan kita cek slide monitor. Oke. Okay. Dari slide monitor yang pertama dulu yang sudah menunjukkan. Oke, okay, Ali good, Pandu good, Vegas good, good. Karel good. Yes. Layar yang selanjutnya. Safina good. Shalen good. Iyo good. Rakila good.
Arya, good. Mas Bimo sudah? Bimo sudah? Bimo finish? Good. Oke. Okay. Next. Raffi, Mas Raffi sudah? Finish, nak. Oke, okay, Raffi good. Ica good. Naomi good. Hisham good. Alwi good. Shailendra good. Alicia good. Leon good. Next. Layar selanjutnya. Yasmin good. Nindi finish, nak. Nindi finish. Oke, okay, good. Yasmin good. Hisham. Hisham kelas 2D finish. Good. Oke, okay, Hisham bagus, hebat. Habibi finish. Mas Arthur, Mbak Akila, Akila Kairunisa, belum ada bukunya, nak? Mbak Akila. Sudah. Finish. Mbak Akila, belum ada bukunya, nak? Belum? Belum. Oke, enggak apa-apa. Oke, yang belum Bu Dena sebut, jangan berkecil hati dulu ya. Karena Bu Dena memperhatikan dari monitor satu-satu. Dengan sebanyak anak ini ya. Oke, next. Semuanya hebat. Sekarang coba kita ke slide selanjutnya. Open page 86. Buka halaman 86. Halaman 86, number 19. Number 19. Nomor 19. Bu Dena akan bacakan terlebih dahulu untuk kalimat yang awal. Kalian menyimak ya. 1, 2, 3. The girl is wearing a red shirt and a black and red skirt. The boy is wearing a white shirt, a blue jacket, and brown pants. And then hasilnya akan seperti ini. Kalian harus mewarnai seperti contohnya Bu Dena. The boy wearing a brown pants. Dia memakai celana coklat. Lalu dia memakai blue jacket. Jaket biru. Jaket biru. Nggak punya pink. Untuk yang girl, the girl is wearing red shirt. Dia memakai kemeja merah. Biru. Dan black and red skirt. Hitam dan merah roknya. Kalian bisa mewarnai seperti itu. Jika ingin menambahkan rambutnya diwarnai coklat, boleh. Topinya hitam. Yang laki-laki itu pink ya? Topinya laki-laki merah, boleh itu warna merah. Nah, mungkin karena efek kamera. Oke. Okay. Topinya laki-laki itu merah. Oke, okay, Bimo pintar. Lanjut, yang lainnya. Okay, 2 minutes to finish page 86. Ada waktu 2 menit untuk menyelesaikan halaman 86. Mas Rasta finish? Belum? Okay, yang lainnya silakan dilanjutkan. Oke, okay, finish. Are you finished? Not yes. Yet. Not yet. If you finish, show your duty.
In front of me. Ya, mana? Tunjukkan semuanya ke monitor jika sudah seperti punya Bu Dena. Oke, semuanya asik menggambar, mewarnai, bagus. Hisham sudah? Hisham kelas 2C? Finish? Oke, okay, Bregas, good. Garisnya warna brown. Okay. Warnanya terserah, nggak apa-apa. Oh, warnanya harus sesuai dengan instruksinya, harus sesuai dengan petunjuknya. Tidak boleh tapi terserah. Rambutnya nggak usah, nggak apa-apa. Oh, rambutnya nggak usah, nggak apa-apa. Papa. Oke, finish. Ayo, finish. We start for quiz. It's time to quiz. Waktunya untuk quiz mengejar poin. Nah, anak-anak, ini waktunya kalian yang belum memiliki buku NetGeo, kalian harus berlomba-lomba untuk mengumpulkan poin. Jadi, Bu Dena beri kesempatan yang tadi belum bisa mewarna, belum bisa menjawab pertanyaan karena belum punya buku, kalian bisa mengejar poin melalui kuis ini. Jangan berkecil hati ya, nak. Oke, Mbak Akila semangat, hebat. Lanjut. Jadi yang belum punya buku NetGeo, jangan berkecil hati ya, nak. Yuk kita main kuis, kita kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Oke, are you ready for kuis? Bu Dena akan mulai kuis yang pertama. Ya, hop, atas itu. Nah. Atas. Hop. Apanya? Bilangnya. Oh, gini. Oh. Halo. Duduk yang bagus. Bagaimana anak-anak sudah tampil kah? Sudah. Sudah tampil kuisnya dari Bu Dena? Let's play a game. Let's play the game. Wearing a dress, red dress, orange. Nuh, kok mati ya? Lost. Ada deh. Tadi anak-anak, PowerPoint-nya sudah diperbaiki. Silakan kalian tunggu. Bos, kok apa ya? Gambaranku belum selesai. Nanti ya, enggak apa-apa. Nanti bisa dilanjutkan setelah itu. Aku udah selesai, belum. Aku udah selesai. Kalian bisa melihat tayangannya di YouTube. Aku udah selesai. Atau PowerPoint yang sudah dikirimkan. Udah selesai. Ngobrol. Dena akan mengirimkan PowerPoint, nanti kalian bisa mencontohnya dari situ dan melanjutkan mewarnainya lagi. Okay, let's play the game for the first number. What red is it? Red. She wears red dress. Red dress. Lanjutkan seluruhnya dulu, baru Bu Dena akan menunjuk siapa yang angkat tangan, terutama yang tadi belum bisa mewarna karena tidak memiliki buku NetGeo. Nah, tolong jangan coret-coret monitor dulu ya. Oke, Bu Dena pilih dulu tadi yang belum ada kesempatan untuk mewarna. Eh, Elisa, Bu Dena menyalakan. Oh. Nyalakan, nak. Dengar kamu. Dinyalakan audionya, Elisa. Elisa, oke. She wears... Apa nak jawabnya? Yang keras ya. Red dress. Good, red dress. Elisa dari kelas 2D. Good, 10 poin untuk kelas 2D. The second question. What is this? He wears... Orange shirt. No, raise your hand before. Kudena akan pilih terlebih dahulu. Nah.
Coba Mbak Rahma, Mbak Rahma. Tadi belum ada buku Netgear ya, Nak? Mbak Rahma, mute-nya dinyalakan. Orange shirt. Orange shirt, good Mbak Rahma. 10 poin untuk kelas C. Yang lainnya jangan berkecil hati dulu ya, Nak. Budina akan pilih satu persatu. Yang tertib, baru Budina tunjuk. Melalui layar monitor. What is this? Next. Okay, raise your hand before. Raise your hand before. Budina pilih dulu ya. Akila. Akila ya, Mbak Akila ya. Mbak Akila Khairunisa. Apa jawabnya, Nak? Mute-nya dinyalakan dulu. Iya. Mute-nya dinyalakan dulu, Akila. Ya, HP macet di itu. What is that? Gimana Akila? Coba lebih keras, lebih dekat dengan audionya. Akila. Mana Akila ya? Rocky, bukan. Bentar, Budina cari dulu untuk monitornya Akila. Tangan kanan. Akila? Akila dulu. Oke, Akila. What is it? Gimana? Greg Lopez. Oke, Budina betulkan lagi ya. Yang betul adalah Black Gloves. Ya, ulangi lagi. Black Gloves. Black Gloves. Black Gloves. Oke, good. 10 poin untuk kelas 2D. Hebat. Black. Sekarang... The last question, what is this? Ini apa? Manta. Aku tahu. Manta, apa namanya, Nak? Pink head, good. Manta dari kelas 2D, good. 10 poin. Nah, karena waktunya sudah berakhir, maka setelah Budina udah jawab, ganti yang temenmu yang lain. Untuk pertemuan kali ini, aku mau jawab kelas 2D yang poinnya paling banyak. Hebat kelas 2D. Kelas 2D, jangan berkecil hati ya, Nak. Karena Budina akan memberikan tugas game seru di Google Classroom. Dan kalian bisa melanjutkan mewarnanya lagi. Karena PowerPoint-nya juga akan Budina letakkan di kelas Google Classroom kalian ya. Hore! Tetap akan memantau kalian dan juga akan memberikan poin sendiri. Jangan berkecil hati ya jika kalian belum punya buku. Jangan berkecil hati ketika Budina juga belum menunjuk kalian. Tetap semangat. Budina akan berkumpul lagi. Ibu-ibu, angkat tangannya. Oke, sebelum Budina akhiri, Budina tanya dulu, mana semangatmu? Ya. Ini asik. Tetap semangat untuk belajar bahasa Inggris ya, Nana. Yes. Okay, this is enough for this section, and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam. Dadah. Nah, ayo lanjut menggambarnya. Tadi belum selesai mewarnai. Dadah, Lui. Dadah. Gambar dulu terus itu kita keluar.